Hai, assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjukkan cara masak ikan steam yang paling senang dan sehat. Ini ialah bahan-bahannya: bawang putih, bawang merah, daun bawang, halia, serai, lepas tu asam jawa, garam dan perasa sikit. Kupas. Lepas tu susun-susun semua di dalam pinggan. Susun ikan satu-satu. Lepas tu susunlah semua bahan-bahan. Oops, lupa. Ada minyak ikan juga di situ sikit ya. So, sebelum tu better kamu kasih panas pengukus dulu macam ni. Tada. Lepas tu simpan perisa garam, ajinomoto sikit. Tada, inilah hasilnya. Cepat, sehat dan mudah. Selamat mencuba. See you next vlog. Bye bye.